saya tahun 2021 inilah pengganti Presiden Jokowi. Serius guys. Hello, hello, hello. Assalamualaikum. Welcome back to my channel Noh Mikael. Okay guys, seperti biasa sebelum saya mulakan video ini, saya nak memperkenalkan dulu diri saya. Saya berasal daripada Kedah, iaitu salah satu negeri di dalam Malaysia. Yang mana negeri saya ini bersempadan dengan Thailand, mana kita boleh dikatakan hujung Thailand ya guys. Dan kepada siapa yang baru singgah ke channel saya doakan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat, sejahtera, bahagia selalu bersama keluarga tercinta, dan dijauhi dari segala macam jenis penyakit terutamanya corona ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Okey guys, hari ini saya nak reaction satu video dari channel Pegawai Jalanan, yang mana video ini bertajuk Mengerikan Ramalan Jayabaya Tahun 2021. Siapakah pemimpin pengganti Jokowi dan apa yang terjadi? Wow. Ini salah satu, boleh dikatakan salah satu video yang saya rasa saya patut reaction bersama anda semua, kerana ia salah satu informasi ataupun video yang kita boleh jadikan sebagai sumber pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan buat kita. Sebelum saya teruskan video ini, saya nak minta tolong anda untuk anda subscribe channel Pegawai Jalanan, dan jangan pula lupa untuk anda subscribe channel saya Noh Mikael, serta tekan lonceng notifikasi, share, like, komen dan share. Tanpa membuang masa, jom kita react video ini dalam kiraan 3, 2 dan 1. 1 hour later. Indonesia dihebohkan dengan ramalan tentang Satrio Piningit yang akan memimpin Indonesia. Dalam ramalan itu, Indonesia akan memperoleh kemakmuran atau puncak kejayaan setelah dipimpin dengan inisial nama Noto Negoro. Oh. Orang-orang yang akan memimpin dengan inisial tersebut digambarkan sebagai Satrio Piningit. Sosok yang meramalkan keadaan Indonesia adalah Jayabaya, dengan Jayabaya. Banyak ramalan yang terbukti. Jayabaya. Jayabaya atau Jayabaya adalah seorang raja dari kerajaan Kediri yang memerintah dari tahun 1135 sampai dengan 1157. Oke. Selain menjadi seorang raja, Jayabaya juga dikenal sebagai seorang pujangga yang karya-karyanya bernuansa filosofis dan mistik. Ramalan-ramalan Prabu Jayabaya yang telah terbukti antara lain. Murcane Sabdo Palo Noyo Genggong. Ini bahasa apa ya guys? Sebenarnya Noyo saya Genggong paham, dan Sabdo Palon adalah nama abdi dalam atau pembantu di kerajaan Majapahit. Majapahit. Murca atau Murco berarti musnah, yang artinya Jayabaya telah memprediksi runtuhnya Majapahit seiring hilangnya Noyo Genggong dan Sabdo Palon. Semut ireng anak-anak sapi atau semut hitam beranak sapi yang ditafsirkan bangsa Belanda, orang kulit putih, datang menjajah bangsa Indonesia, orang kulit hitam. Okay. Karena Belanda yang berkulit putih menjajah Indonesia selama 350 tahun. Wow, 350 tahun guys, lama sekali tuh. Kepunya Perangkali atau kerbau menyeberang sungai, yang ditafsirkan Belanda sudah puas mengeruk kekayaan kita, lalu pergi meninggalkan Indonesia. Walaupun mereka pergi karena kalah perang yang membuat mereka harus pergi dari Indonesia. Betul guys, Belanda sebenarnya kalah teruk. Sebenarnya kalah ni dari segi macam mana saya nak cakap, sebab dia bukan kalah dari segi peperangan, tapi dia kalah dari segi PBB ataupun dunia ini memandang Indonesia sebagai negara yang sepatutnya merdeka. So Belanda mengundurkan diri. Tapi lama juga ya guys, 350 tahun itu satu masa yang sangat-sangat lama ya guys. Tetapi sekarang tidak mungkin Belanda dapat menjajah Indonesia guys, kerana Indonesia sekarang negaranya sangat kukuh, kaya, ekonominya pun sangat stabil ya guys. Tapi disebabkan pandemik ni, boleh dikatakan semua negara ada krisis ataupun ada masalah sedikit ya guys. Tapi tak apa-apa, kita sambung lagi ya guys. Kejajah seumur jagung karo wong cebol kepalang, atau dijajah seumur jagung oleh orang cebol. Oh. Yang diartikan Indonesia dijajah oleh Jepang yang hanya berlangsung 3,5 tahun. Oh, gak lama ya guys, 3,5 tahun. Walaupun tak lama, tapi 3,5 tahun itu nak cukup setahun pun dah rasa tersiksa guys. Ini kan pula 3,5 tahun. 3,5 tahun lama juga tuh. Tak apa, kita sambung lagi. Pitik tarung sak kandang atau ayam bertarung dalam satu kandang, yang ditafsirkan perang saudara pasca peristiwa gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan G30 SPKI. Oke.
Siapa yang ada information boleh komen di ruangan bawah ya guys. Atau kata hijau duduk ongkang-ongkang kaki di panggung kekuasaan. Warna hijau identik dengan seragam militer, sehingga kemudian diterjemahkan militer berkuasa di era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Ya betul. TNI Indonesia sekarang ini boleh dikatakan dipandang di seluruh tikus dunia. Tikus piti anoto baris atau tikus-tikus berbaris yang kemudian ditafsirkan barisan rakyat dan mahasiswa melengsarkan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998 melalui gerakan reformasi. Menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai... Ramalan Jayabaya tentang orang yang akan membawa Indonesia pada kemakmuran memang sudah ada sejak lama. Hal ini karena Jayabaya memerintah Kerajaan Kediri sekitar tahun 1135 sampai dengan 1157 Masehi. Oh, lama juga ya. Musiknya bikin merinding ya. Ini bukanlah nama seseorang, melainkan gabungan dari beberapa pemimpin yang sukses memimpin Indonesia. Oke, baru saya paham. Sampai saat ini Indonesia telah dipimpin oleh 7 orang setelah kemerdekaan. Orang-orang yang telah memimpin Indonesia dengan ciri-ciri Notonegoro adalah sebagai berikut ini. Ini satu informasi yang sangat berguna bagi kita ya guys. Proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang memimpin sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Oh, lama juga. Beliau yang lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 ini disebut-sebut sebagai Satrio Kinunjoro Marbowiseso. Siapa yang paham boleh komen di ruangan bawah ya. Coba sih tak paham ya. Toh diartikan sebagai Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia yang memimpin sejak tahun 1967 hingga tahun 1998. Beliau adalah Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. No yang ketiga ditafsirkan sebagai Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia yang keenam. Siklus ini kembali lagi ke awal kata Notonegoro. SBY kata adalah Satrio Piningi Tamboyong Pambukaning Gapuro. Oh, bikin merinding sekali musiknya. Ramalan Jayabaya tidak memasukkan nama Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu B.J. Habibie yang memerintah tahun 1998 sampai dengan 1999. Saya ada tengok ya, Presiden keempat Republik Indonesia Habibie, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang memerintah tahun 1999 sampai dengan 2001. 3 tahun, lebih kurang 3 dan tahun. Dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang memerintah tahun 2001 sampai dengan 2004. Dari lamanya pemimpin Indonesia yang termasuk dalam Notonegoro, mungkin lama jabatannya haruslah lebih dari 5 tahun atau 1 periode. Informasi maka yang sangat itu, berguna ya guys. Ketika presiden tersebut dianggap sebagai bunga-bunga transisi. Karena pada pengejaan kata Notonegoro yang memiliki dua penggalan kata, yaitu Noto dan Negoro yang berarti menata negara. Maka dari itu setelah Presiden Soekarno dan Soeharto yang telah melengkapi kata Noto, kemudian memiliki presiden yang tidak lengkap menjabat selama 5 tahun. Mereka itulah yang dianggap sebagai jarak pemenggalan kata dari Noto dan Negoro. Oke. Harus saya paham ya. Lalu bagaimana dengan Joko Widodo yang tidak memiliki nama yang berkaitan dengan Noto Negoro? Oh, ini betul-betul setelah saya tertanya. Ternyata Joko Widodo memiliki nama Mulyono ketika ia masih kecil. Berarti Joko Widodo dapat dihitung masuk ke dalam kata No, seperti nama Susilo Bambang Yudhoyono. Oke. Wow. Setelah inisial No, tentu kata selanjutnya adalah Go atau Ga yang diramalkan akan memimpin Indonesia. Adapun nama dengan kata Go atau Ga yaitu Ganjar Pranowo dan juga Sandiaga Uno. Karena dari hasil survei indikator politik yaitu tanggal 16 sampai dengan 18 Mei tahun 2020, Ganjar Pranowo memiliki 11,8%, berada di urutan kedua elektabilitas tertinggi setelah Prabowo Subianto yang berjumlah 14,1%, menyusul Anies Baswedan 10,4%, Ridwan Kamil 7,7%, dan Sandiaga Uno 6,0%. Oh, ini perbandingannya. Selain nama-nama tersebut, ada pula mantan Panglima Angkatan Darat yang juga memiliki peluang maju dalam Pilpres 2024. Wow. Dia adalah Jenderal Gatot Nurmantio yang dapat masuk dalam ramalan Jayabaya karena memiliki kata Ga dalam namanya. Ini jenderal besar ya yang pernah menggegar dunia suatu ketika dulu ya guys. Mereka yang memiliki potongan kata Ga dan Go cukup besar, mengingat bagaimana sepak terjang mereka. Di mana Sandiaga Uno adalah calon wakil presiden tahun 2019 sampai dengan 2024 yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Ya, Pak Prabowo yang walaupun ditakuti jenderal ya. Walaupun kalah suara melawan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, namun saat ini dia diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wow. Hal ini merupakan langkah besar untuk membuktikan bagaimana kinerjanya dalam pemerintahan. Selain itu,
Dia juga pengusaha yang sukses dengan usianya yang tergolong masih muda. Ya betul. Agak muda ya. Selanjutnya Ganjar Pranowo yang merupakan gubernur yang menjabat selama 2 periode dan memiliki peluang maju ke Pilpres 2024 karena masa jabatannya yang selesai tahun 2023. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang tegas namun memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Berjiwa rakyat. Ganjar Pranowo memberikan banyak perubahan positif ke Jawa Tengah, membuat Ganjar Pranowo mengantongi banyak prestasi mengagumkan sebagai seorang gubernur. Tentu saja membuatnya cocok untuk dijadikan sebagai sosok inspiratif, terutama untuk kalian yang ingin terjun ke dunia politik atau pemerintahan. Oke guys, sampai sini saja video reaction kita. Bagaimana, apakah pendapat anda tentang video yang kita reaction bersama tadi guys? Bagi saya sebenarnya ia satu informasi ataupun information yang sangat berguna bagi saya. So saya harap video ini juga berguna untuk anda. Bagaimana pendapat anda guys? Siapakah yang akan menggantikan Presiden Jokowi? Dan kenapa saya suka reaction video tentang KNA Indonesia, apa perkembangan Indonesia? Sebenarnya saya ingin mengongsikan ataupun menceritakan ataupun memberitahu kepada warga Malaysia ataupun rakyat Malaysia supaya mereka juga tahu apa yang saya tahu dan mereka juga perlu tahu. Itulah saya punya target saya kenapa saya suka reaction video Indonesia. Saya harap kita semua dapat saling membantu antara satu sama lain kerana kita serumpun guys. Kita tidak perlu bergaduh itu bergaduh ini kerana kita ini seperti saudara. Cubi paha kiri terasa paha kanannya guys. So saya rasa sampai sini saja, saya pun tak pandai nak membebel panjang-panjang. So sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.